Hi you guys, welcome to Drinks with Boy. Kali ini gue kedatangan sama salah satu teman gue. This is going to be an interesting topic. Dia baru aja diberitakan bahwa he just had a baby. What type of baby? We don't know. Inilah yang suka terjadi in this world of fame. Kadang-kadang people change for the better. Sometimes you see glam. Sometimes you see parties and excitement and money and fortune. Tapi dibalik itu semua, comes loneliness. And some people can lose their mind. Dan kali ini, I think my friend has lost his mind. Ini dia, Drinks with Boy with Ivan Gunawan. Okay, you guys, sebelum kita lanjut into our conversation, let me take you through my routine, okay? Jadi buat kalian yang mau punya tubuh ideal di tahun 2022, and when I say ideal, ideal itu yang penting kalian comfortable, okay? Kalau gue selalu ngejaga tubuh ideal gue dari dalam, minum MS Slim Fiber Drink. Karena ini bikinnya gampang banget, all you gotta do tinggal buka aja sasetnya, terus tuang aja ke gelas, put some water into it, spin it around, and that's it, you drink it. And the good part is, rasanya tuh enak banget. Dan kalau mau jaga tubuh ideal dari luar, this is what I use. Jadi ini body treatment oil guys, kalian tinggal pakai di daerah-daerah yang kalian merasa tuh ada lemaknya. Let's say under your chin or maybe lengannya kalian. Alright guys, I'm done now. By the way, buat kalian yang mau beli produknya MS Slim, beli sekarang. Sebelum tanggal 31 Desember, they got this promo. Kalian mau beli, semua produk dapat 21.000 discount. And they have a lot of products guys, you guys can choose. Ideal is me. How are you? I'm good. You good? Gua udah keluar ini karena I really want to meet your kid. Yeah. Congratulations. Thank you. So happy. Lu inget gak that day lu ngupload? Lu telepon gue kan? Gua telepon lu. Ya. Yeah. Lu surrogate. Ya. Yeah. Siapa ceweknya? Yeah. So congratulations by the way on your Thank you. Child. I have two babies now. Kakak pertamanya namanya Miracle Putra Gunawan. Panggilannya Ekel. Yang kedua, Marvelous Putra Gunawan, panggilannya Marvel. Karena gue pengen anak gue kayak jagoan-jagoan di film Marvel. Hey, that's cool. Can I meet your kid? Are they cowok dua-duanya? Cowok dua-duanya. Oh, Abi! Sini, Seng. Aduh. Dia berat, Om. Dia beratnya 8 kilo. Hai. Ini anak aku. Dia lagi bobo. Mau gendong gak? He's so cute. Pegang kepalanya ya, karena kan dia masih baby. Oh my, berat. Yeah, of course it's baby. Kalau yang kakaknya bisa melek. Really? Yeah. Tapi gak bisa merem. Okay, can I ask you? Yeah. Have you lost your mind? Enggak, aku masih sadar kok. Banyak orang yang bilang katanya aku stres, halu. Lu halu gak sih? Enggak. Ini apaan? Bayi gue. Boneka. It's a baby. Boneka. Ini bayi. I treat him like a baby. But you know. Gue guyur wine lu ya dari tadi yang hanya it's a doll mulu. It's a baby. By the way, you wanna drink? No, ada anak gue kan gak mungkin gue minum. Gue juga gak mungkin yang tadinya mungkin gue bisa masturbasi di kamar gue. Karena di kamar gue sekarang ada anak, gue gak bisa lakuin di kamar gue. No way. No way, karena gue gak mau dia ngeliat. Wah. Gue baru aja nonton film di Netflix. Yeah. Judulnya The Guardian. Yeah. Itu tentang sekelompok orang-orang pemuja boneka. Yeah. Jadi mereka itu percaya di dalam boneka tersebut itu ada semacam roh. Spirit yang bisa membawa mereka ketenaran, keberuntungan, yeah. Fortune and love. Dan mereka ini semua pada muja-muja boneka tersebut, and it really happens. Dan latar film ini adalah tentang dunia entertainment, tentang celebrity life, yeah. Di mana celebrity life dikenal dengan they want to maintain their fame, yeah. They want to maintain their fortune, they want to maintain kekosongan dalam hidupnya, they need love. Dan itu semua muja-muja spirit yang aneh-aneh. Yeah. Kalau aku muja dia, it's too late. Karena aku famous duluan. Aku famous dari 20 tahun yang lalu dan gak pernah turun pamornya. Ada spiritnya gak? Gak tahu. Are you crazy? Enggak. Lo liat gue crazy gak? Sekarang gini boy.
orang yang ada di dunia entertainment, like us, kalau kita nggak punya crazy, kita nggak akan bisa kreatif sih. Betul. Lu kasih makan nggak ini? Enggak. Gue nggak mau biasain kasih makan. Kenapa? Karena nanti takutnya kalau saat gue nggak kasih makan, dia lapar, kesian dia malah. Jadi aku nggak kasih makan. Tapi baju digantiin? Jadi baju rumah sama baju keluar rumah tuh beda. Jadi kalau ini aku abis bawa keluar nih, aku malam mau aku gantiin, aku lap dulu pakai tisu basah. Ini Kak Igun bukan kayak anak kecil yang berfantasi main boneka-bonekaan, yuk kita gantiin bajunya deh, terus kita main-main sama anak bayi. Anak kecil kan begitu kan? You're not being like that, right? You actually nganggap ini anak beneran. Dia gak akan gede loh. Dia akan gede. Dia gak akan gede. Dia akan gede. Ini boneka. Ini bayi. It's not a baby. It's a baby. It's my baby. Enggak, lu serius mau gendong yang bener apa enggak? Gua mau gendong. Lu udah cuci tangan belum? Sanitizer dong, Tim. Coba, pakai sanitizer dulu. Dah. Udah bersih enggak? Bersih. Jadi enggak boleh kalau dia bisa megang rokok, orang megang rokok, megang apa gitu enggak boleh. Gitu ya? Gini megangnya enggak gitu. Dia enggak akan kesakitan. Tuh gua kadang suka kekhawatiran kalau misalnya, dia gak bisa anak bayi didiriin gitu, gak bisa. Gak bisa. Berdiri mungkin gak boleh. Lu tonjok ya? Serius nih? Lu balikin gak? Lu serius? Udah dia gitu. Gak ada logikanya anak bayi lu mau gini-giniin gak bisa. Ya. Gua ajarin jalan boleh gak? Belum saatnya. Oh, gitu. Gak ada anak umur berapa bulan udah jalan, gak ada. Nanti kalau dia mau jalan juga dia akan jalan sendiri. Oh ya? Ya. Oh, gua kasih minum wine boleh gak? Jangan dong. Gua aja nggak enak minum wine depan dia. Dia tidur sama siapa? Dia tidur di box sama kakaknya. Ada box buat dia? Ada. Like a baby box, yes. Not a toy box. Box bayi. Jadi ya udah mereka tidur berdua, aku tidur di itu. Jadi aku sekarang tidur kayak ada yang nemenin di kamar. Lu nggak ada impian buat dia? Nggak, mungkin ya. Lu mau sekolahin nggak? Nggak, dia kan nggak bisa sekolah. Karena dia boneka. Dia bukan boneka, tapi dia emang nggak mau aku sekolahin. Dia bakal jadi bintang nantinya. Apakah ini cuman gimmick? Ngapain kok gimmick juga mau ngapain? Mau ngapain? Mau nyari popularitas? Udah ngetop juga. Iya juga sih. Gue main YouTube kan juga males-malesan, boy. Nggak kayak lo setiap hari lo main YouTube. Do you actually feel comfort ada these babies with you? Of course. You love them. Yeah. Lo sesayang itu sama mereka. Yeah. Kemarin ke Bali sama gue. Naik pesawat. Beli tiket lagi? Kan enggak, kan kalau bayi di bawah 1 tahun kan enggak beli tiket lagi, digendong sama ibunya. Kalau dia udah 5 tahun? Ya 5 tahun nanti beli tiket bisnis juga. Jadi kalau gua nanti pergi jalan-jalan ke luar negeri, gua beli 3 tiket bisnis. Oh my God. Cita-cita lu buat dia apa sih kalau gua boleh tahu? Ya gua pengen dia hidupnya bahagia nantinya. Dia bisa meneruskan harta dan tahta gue. Ya kan? Dan ya pengennya dia nanti juga menikah. Ada keturunan, gitu. Pokoknya dia nggak boleh ngulur-ngulur atau nunda-nunda pernikahan. Kayak siapa? Kayak omnya. Lu percaya nggak kalau menurut beberapa orang? Ya. Katanya lu kalau memiara boneka, ya. Dan lu benar-benar treat kayak manusia, dalamnya tuh ada isinya. Iya, percaya. Why would you praise the devil? Lu sekarang pemuja setan, why would you do that? Aku gak mau jadi ya. Gak ada yang aku puja. Ya ini kayak orang yang hidup aja biasa. Gak harus dipuja. Lu gak halu kan bro? Enggak. Are you bored with fame? Bored pasti. Sepi pasti. Jadi ada mainan baru aja gue di rumah. Are you lonely? Yes, of course. Always lonely? Iya. Yeah. Lu kenapa tanya gue ini ada kaca di depan lu, nanya sama kaca lu sepi apa enggak? Fame is very lonely. Yes, that's true. I'll give you your baby back. Awas-awas lehernya. Sorry. Anyways, thank you udah bisa kenalan lo with your kid. Thank you, ntar om tengokin lagi ya. Kan om boy mau ke rumah kita ya nak. Gini bro, yeah. Whatever you have going on in your life, ya, yeah, orang-orang kan punya kesukaan yang beda-beda, whatever. Yeah. If you need help, you can come to me. I just hope you're not crazy. I'm okay.